Saya terjebak dengan judi online. Banyak barang saya beli dengan duit tersebut. Jadi sekarang saya dah berubah. Apakah hukum saya terus guna barang itu? Baik. Dia terjebak dengan judi online. Banyak sekarang budak-budak terjebak. Bukan mu seorang saja. Seluruh negara-negeri kita ni. Nah, online. Guna telefon saja berjudi. Okey? Masukkan duit RM10, RM20. Kita top up ada RM50. Sedap nak berjudi. Itu akhir zaman. Nah, judi dosa besar. Sekali main jadi falsi. Bukan dua kali main. Sekali main saja. Nah, apa makna fasik? Al-kharij min ta'atillah. Orang yang tak mau ta'at kepada Allah. Itu fasik. Okey. Dapat duit daripada judi. Samalah macam dia tikam ekor. Okey. Ha. Maka hukumnya duit itu haram. Bila duit yang haram, sepakat ulama' mengatakan duit itu haram kita makan. Sebagai jadi darah daging kita. Orang yang makan duit judi ni guna ambil manfaat dalam dunia, tidak diterima solatnya. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la tuqbalu salati ahadikum fi jawfihi haram. Tidak akan diterima satu pun solat seorang kamu yang ada dalam perutnya hasil yang haram. Itu di dunia. Di akhirat Nabi bersabda, kululah min dabatam min suhtin fannar aula bi. Setiap badan yang ada makan harta haram layaknya ke dalam neraka. Nah, jadi bertaubat kepada Allah, jangan gunalah. Sebagian ulama mutaakhirin berfatwa duit yang haram yang bukan hak orang, yang bukan harta individu, maka hendaklah kita belanjakan untuk maslahat awamiah, keperluan orang ramai. Contoh sama macam duit riba kita. Jangan makan untuk mulut kita, guna untuk keperluan orang ramai. Contohnya ada belakang tu ada lecoh, kita guna RM300 duit haram tu untuk beli batu, letak situ biar orang boleh lalu. Okey? Ha, itu. Tapi ada satu lagi duit haram tak boleh belanja, kena kembalikan. Contoh dia curi duit orang. Nah, dia curi duit orang 1000. Dia pun taubatlah. Dia pergi sedekah. Tak boleh. 1000 itu wajib cari tuan dia pulang balik. Nampak? Haa.